bisa duduk tuh di bangku, mau nggak di bangku? Nggak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Siasen. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hei, kamu lihat ya, aku mau main bola. Tinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Bisa duduk tuh di bangku, mau gak di bangku? Gak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Siasen. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hei, kamu lihat ya, aku mau main bola. Tinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Ada kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi car free day sama Rafathar, sama Gigi, sama Mary. Tuh lihat. Ya, hari ini kita mau ke car free day, kita mau jalan-jalan sama Gigi, sama Rafathar, sama Mary. Kita pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan. Ini kan kalau hari Minggu tuh biasanya suka ada car free day tuh di Bundaran HI sama ke Senayan. Tadi ada ondel-ondel ya, ayah. Ayah takut. Takut. Tuh, lihat. Dadah, gitu. Dadah. Membenci awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni? Ada orang foto, lihat ondel-ondel. Rahmatullah, takut lihat ondel-ondel. Abis ondel-ondel, kita kan jalan-jalan. Sempat lihat ada bapak-bapak sulap yang bisa melayang. Sempat foto-foto di situ juga. Hebat, lihat, ah. Bisa ngadu, bisa duduk tuh. Wah. Tuh Rafathar lihat, kok duduknya lihat. Tuh nggak ada tempat duduk ya. Ini pakai apa? Boleh di sini. Di bangku, mau nggak di bangku? Gak mau. Oh ini bisa di sini sih bang. Trik sulap aja. Trik sulap. Lihat duduknya lihat, nggak ada tempat tuh. Kok bisa gini ya tuh, terbang ya? Kok bapak terbang gitu tanya, kok terbang? Ini bapaknya lagi maju, ulap saya. Tuh, kok terbang gitu? Mau duduk sini gak? Duduk sini. Bapak bisa gini sih pak. Mau tunggu lah, duduk mau gak? Gak apa-apa. Saling aja. Yang mana? Beli satu. Yang apa? Mana? Beli balon yang mana? Kars aja ya, kars. Kars ya, kars. Yang kars. Yang bebem, yang kars. Apa yang mana yang kars? Bang, ini mau ini. Ini.
ini Spiderman lagi mas. Berapa tuh? Pak berapa pak? Udah. Pak berapa nih? 5 pulang kan? Dulu di industrial ya. Yuk. Udah dibayar. Situ orang udah mulai ngumpul, udah ramai banget. Aku juga sampai bingung. Akhirnya udah. Akhirnya kita melipir dulu deh, kita mau makan. Pas ke pinggir makan, orangnya tambah rame. Mau makan apa? Mau makan dulu nggak? Mau jalan aja. Mau jalan kemana? Ini kiki. Kiki kemana? Nggak ada, malah pulang. Datangan aku ini ya. Ada orang bawa-bawa, kan lagi beli... Kan lagi beli balon, balala. Apa makan bawa-bawa? No. Mana sih Lala? Bukannya ini lagi syuting ya. Lala. Lala mana? Lala. Lala. Pakai topeng nggak? Topeng aja ya. Kan jadi nggak bisa makan. Dari gitu kita jalan lagi cari tempat-tempat aman, semakin rame. Dari gitu kita jalan ke tengah bundaran HI nya situ, maksudnya ya pengen cari aman sih, tapi orang semakin ngikutin di belakang kita. Ayo asik kita naik. Sepedanya reporter mana? Ini mau aku gelar nih. Ya sepedanya aku tinggal di mobil, ah. Ya gimana? Nanti kan sepeda Rafathar mau naik sepeda. Ya pikirku gendong. Cepetan ambil lu. Sekarang berarti namanya gendong Rafathar. Iya, tapi mobilnya jauh. Aku harus nembus orang segitu banyaknya, ah. Mobil kan jauh banget. Ya udah cepetan tembus aja lah. Orang-orang gimana semua. Ya udah deh, tunggu sini ya, ntar aku hilang lagi. Cepetan ya. Tunggu ya. Terus lagi kita lari aja yuk. Lari ya. Satu. Oke. Dua. Tiga. Duh, aku tuh pengen ngajakin Rafathar naik sepeda kan. Aku tanya sama Mary, sepedanya Rafathar mana? Hah? Gak ada. Ketinggalan katanya. Aduh, harus ngambil lagi kan. Orang udah semakin rame. Aduh, aku udah pusing banget. Ternyata sepeda Rafathar itu emang ketinggalan di mobil. Ya udah, bos Rafi ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Bilang suruh ngambil. Ya udah, aku ngambil. Sigap langsung ngambil. Nah, ini dia. Ayo, naik sepeda yuk. Naik sepeda yuk. Duduk, Kak. Duduk. Ya. Naik sepeda gak? Tuh kan, saya udah jauh-jauh ngambil, nggak mau, A-A. Masa nggak mau naik? Udah jauh-jauh. Udah, Mama aja dia yang naik sepeda. Mama aja ya. Mama sepeda. Mama aja ya. Tarik nggak ada. Tarik nggak ada. Ya udah, Mama aja ya. Mama yang mau naik, Mama. Iya. Iya. Papa aja deh, udah. Jangan sama papanya. Iya. Awang naik sepeda ya. Udah ribet-ribet ngambil ke mobil, ngelewatin kerumunan orang. Ternyata pas sampai sepedanya nyampe, kata Rafathar nggak mau lagi naik sepeda. Pas sepedanya dateng, udah semakin ramai banget orang, udah nggak bisa gerak kita. Rafathar juga nggak mau lagi naik sepeda. Mungkin dia karena banyak orang banget. Aku yang naikin sepedanya, maksud supaya Rafathar naik sepeda. Wah, kondisinya udah rame banget, udah chaos. Jadi, wah, kita udah gak bisa bergerak. Akhirnya kita melipir, kita ke arah tempat mobil lagi, kita mengamankan. Karena sampai polisi nanya ke aku, ada acara apa nih? Disangkanya ada acara, padahal gak ada acara, cuman kita doang. Udah akhirnya kita melipir ke pinggir, ke tempat mobil lagi. Akhirnya kita ngomongin kemana nih? Ah, tadi banyak yang ngerubutin. Ah, tapi ini ya, pakai topeng ya. Ya nabrak lagi. Belok. Belok. Ya, belok. Belok ya. Belok kita. Nah, gitu. Kita coba ke Taman Menteng aja yuk. Habisnya penuh banget di sana. Rafathar nanti. Taman Menteng lebih bagus, Pak. Taman Suropati enggak boleh dibalu. Ya udah deh, kalau nggak ke Taman Suropati, Taman Menteng aja yang agak sepi. Karena sebenarnya jaraknya itu nggak terlalu jauh, akhirnya
Raffi itu maunya jalan kaki ke situ. Udah akhirnya kita jalan kaki deh. Lewat situ aja cepet mas. Dia kan suka inisiatif sendiri, ntar dikasih lagi sama dia. Sama kuatnya jalan. Sana. Nanti suruh nyusul aja. Sekarang lewat jalan pintas nanti. Kan anak mentor. Ya tau lah, kan dulu anak SMA 3 lah. Pacar ngenges. Teret. Sana aja. Teret. Lewat jalan komplek. Teret. Nggak usah. Teret. Ya, ternyata susah juga ya kalau jadi artis ya. Kasian Rafathar. Rafathar padahal dia mau menikmati. Duh, si Bemeng ngerjain kita nih katanya. Katanya dekat ke Taman Menteng. Iya. Ini nggak ada tukang jajannya lagi, gimana ya? Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Kita ternyata dibohongin Pak Beng-Beng, A. Percaya aja lagi, Pak Beng-Beng. Ini kakiku, percaya. Kaki udah pegel lagi, ntar asam uratku kambuh lagi. Ah, udah tua sih asam urat mulu. Ini kita jalan dari Sudir. Hah? Apa? Asam urat. Asam urat. Jangan-jangan si Beng-Beng bohongin kita lagi nih. Bisa jadi dia bawa mobil nanti masukin cewek ke dalam mobil. Udah kan sendirian. Udah gitu mobil dibawa lagi ke situ. Alamat. Wow. Coba aku telepon deh. Telepon. Enggak diangkat, ah. Berarti benar kan dia sama cewek. Lu telepon enggak diangkat. Bener dia sama cewek nih. Pas kita jalan kaki, si Bemeng naik mobil. Aku, Gigi, Rafathar jalan kaki. Nah, jalan kaki, aku jauh, gak nyampe-nyampe. Aduh, si Bemeng ditelepon juga gak diangkat lagi. Kita curiga kan, jangan-jangan si Bemeng bawa cewek lagi nih. Di mobil gak diangkat, katanya jalannya deket. Ternyata jalannya jauh kan. Rafathar enak, dia kan bisa naik sepeda. Sekarang kan udah gak banyak orang, Rafathar akhirnya mau naik sepeda. Rafathar didorong-dorong sama kita. Biasanya enak ketawa-ketawa. Lah kalau kita kan jalan, begitu jauh lagi. Capek banget. Udah mulai agak jauh, udah mulai ngedumel-ngedumel. Akhirnya aku capek. Aduh, aku pegel banget nih, sayang. Pijitin aku dulu dong. Pijitin dulu lah. Apa pegel, ah? Emang gak ada tempat lain buat ngurutnya di sini? Gak ada, pegel banget. Ya Allah, tolong deh. Nggak bisa. Hah? Nebeng mobil orang. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini berseri kembali. Hah? Gila, ayo cepet sini. Cepet sini. Kuat. Cepet. Kamu turun. 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 Dari jokong. Kita bukan untuk diumbar pun. Oh. Rasain. Masih mama gendut. Oh, si mama gendut. Ini kena tulang, ketemu tulang. Sekarang gantian. Ah, bisa duduk tuh. Di bangku, mama di bangku. Gak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hei, kamu lihat ya, aku mau main bola. Papa. Itu sepedanya Rafathar mana? Pakai ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi.
walau badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang... Bisa duduk tuh di bangku, mau gak di bangku? Gak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Tinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Ada sih, kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi car free day sama Rafathar, sama Gigi, sama Mary. Tuh lihat. Ya, hari ini kita mau ke car free day, kita mau jalan-jalan sama Gigi, sama Rafathar, sama Mary. Kita pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan. Ini kan kalau hari Minggu tuh biasa suka ada car free day tuh di Bundaran HI sampai ke Senayan. Ada tuh. Tadi ada onel-onel ya, ayah. Ayah takut. Takut. Tuh, lihat. Tuh, dadah. Gitu, dadah. Membenci awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni? Ada orang foto, lihat onel-onel. Rahmatullah takut lihat onel-onel. Abdi onel-onel, kita kan jalan. Sempat lihat ada bapak-bapak sulap yang bisa melayang. Sempat foto-foto di situ juga. Hebat, lihat, ah. Bisa ngadu, bisa ber, bisa duduk tuh. Wah, tuh Rafathar lihat, kok duduknya lihat, tuh nggak ada tempat duduk ya. Ini pakai apa? Boleh di sini, di bangku, mau nggak di bangku? Gak mau. Kok ini apa di sini sih bang? Trik sulap aja. Trik sulap. Lihat duduknya lihat, nggak ada tempat tuh. Kok bisa gini ya tuh? Terbang. Terbang ya? Kok bapak terbang itu tanya? Kok terbang? Ini bapaknya lagi mau sulap saya. Tuh. Kok terbang? Mau duduk sini gak? Duduk sini. Kenapa tidak gitu pak? Duduk mau gak? Enggak apa-apa. Salim aja salim. Salim aja salim. Salim. Rafathar, Pak, di tengah-tengah sawah ada apa? Di tengah-tengah sawah itu Om Rafi ada huruf W. W. Di tengah sawah ada W. Oh, sawah. Mana hadiahnya? Oh, iya, mana hadiahnya dong? Lagi Pak, ada lagi enggak? Ada. Apa? Di tengah-tengah pasar ada apa? Eh, tukang jualan dong. Kamu baca buku? Yang ada gambar. Oh, kalau yang buat anak kecil, Pak. Banyak. Ini mobil masuk dari mana, Pak? Dari situ, Pak. Oh, dari situ. Ini punya Pemda Jakarta. Wali Kota Jakarta Pusat. Oh, baca buku, Pak. Subhanallah. Yang ada seperti ini, yang ada ini. Pak, linci. Coba Tante Mary yang baca iya. Bukunya bahasa Inggris. Coba. Enggak. Menit. Coba baca bahasa Inggris.
apa ini bacanya apa? Tuas. Tuas denik ya. Before Esther juice before. Jas, jas. Lo jangan kita lo. Coba lo. Coba lo. Coba. 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 Ini. Mata. Mata. Dengerin ya. Coba. Just the night before Esther, just before gone. Not a creature was calling out on the Lord. Okay. I can't stop loving you. Enggak, ini Pak Bang di sini on the lawn. Kata gitu. Coba, Rafathar, coba doa dulu gimana tadi pagi? Nah, doa. Ya udah, ah, yang bisa doa mau makan deh. Kita belum bisa. Berdoa mau tidur, mau tidur. Bismika, coba. Bismika. Ayo, ayo. Bismika. Ayo, Rafathar. Bawa. Boleh, ini punya Om. Boleh, bawa aja, nggak apa-apa. Bawa, nggak apa-apa. Bilang apa? Kasih, ini padi gitu. Enggak dijual, dibagi. Bisa dua, bisa duduk tuh. Di bangku, mau enggak di bangku? Kita mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang. Lihat nih, hei, kamu lihat ya, aku mau main bola. Papa, papa. Itu, badannya Rafathar mana? Pakai soal ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Ada sih, kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi car free day sama Rafathar, sama Gigi, sama Mary. Tuh lihat. Ya, hari ini kita mau ke Car Free Day. Kita mau jalan-jalan sama Gigi, sama Rafathar, sama Mary. Kita pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan. Ini kan kalau hari Minggu tuh biasa suka ada Car Free Day tuh di Bundaran HI sama ke Senayan. Ada tuh. Tadi ada onel-onel ya, ayah. Ayah takut. Takut. Tuh, lihat. Dadah, gitu. Dadah. Membenci awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni? Ada orang foto, lihat onel-onel. Rafathar takut, lihat onel-onel. Abis onel-onel, kita kan jalan. Sempat lihat ada bapak-bapak sulap yang bisa melayang. Sempat foto-foto di situ juga. Hebat, lihat, ah. Bisa ngadu, bisa duduk tuh. Wah. Tuh Rafathar lihat, kok duduknya lihat. Tuh nggak ada tempat duduk ya. Ini pakai apa? Boleh di sini. Di bangku, mau nggak di bangku? Kita mau. Oh ini bisa di sini sih bang. Trik sulap aja. Trik sulap. Sulap. Lihat duduknya lihat, nggak ada tempat tuh. Kok bisa gini ya, Cuk? Terbang. Terbang ya? Kok Bapak terbang gitu tanya? Kok terbang? Ini Bapaknya lagi mau ulap saya. Tuh. Kok terbang gitu? Mau duduk sini nggak? Duduk sini. Kenapa tidak gini sih, Pak? Duduk mau nggak? Nggak apa-apa. Salim aja, salim. Salim aja, salim, salim. Tos. Mau apa? Mau apa sih?
Ah, mau beli apa? Balon. Mau balon. Foto dulu tuh. Hey, jalan ke sana dulu ya. Dadah, gitu dadah. Dadah. Nah, mau balon. Hah? Aku tuh suka banget bubble-bubble. Rafathar dengan bubble semangat ya. Sampai dicepret-cepretin ke orang. Senang aja sih ngeliat Rafathar happy. Aku mau main futsal lah. Aku mau main bola. Emang kamu mau dia? Ah, lihat ah, papa mau main bola ya. Ah, main bola yuk. Ah, lihat. Lihat. Terus aku ngeliat ada anak-anak main bola. Wah, aku tantangin aja main bola. Ayo kita main bola semua. Ya udah, akhirnya main sama Tante Mary. Bagi dua tim main futsal. Lihat nih, hei, kamu lihat ya, aku mau main bola. Ya. Hei, aku ikutan dong, jadi pemain bola, boleh nggak? Aku di mana? Siapa? Rafathar ikut. Hai Kamreng. Ayo, Kamreng, Rafathar, ayo main ya. Hei, ini masuk TV ya semua ya, biar nggak masuk angin ya. Udah bagi aja langsung, bagi aja. Kamreng. Lagi gue di sini. Satu tim gue, satu tim Mary di sono. Ayo. Jagamu berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Lihat. Hey, aku ikutan dong, jadi pemain bola, boleh nggak? Aku di mana? Siapa? Rafathar ikut. Hai Kamreng. Ayo Kamreng, Rafathar, ayo main ya. Ini masuk TV ya semua ya, biar gak masuk angin ya. Udah bagi aja langsung. Lagi gue di sini. Satu tim gue, satu tim Mary di sono. Ayo. Apa mauku? Ya, bagus. Apa maumu? Ya. Selalu ya. Saja menjadi satu masalah. Papa. Enggak ikutan, udah di sini aja. Ya. Sini ah. Aku cuma nonton aja sama Rafathar dari pinggir, padahal dia udah bisa diajakin. Ayo, ayo, papa gitu, jadi lucu banget. Sudah cukup ayo! Bukan maksudku. Papa, ayo, papa, ayo, papa. Biar aja sih, Mary. Oh, papa capek. Oh, oh, oh. Ini tuh semuanya pada bubar sih. Ayo main yuk. Aduh. Ayo main, ntar ada air. Ada air nanti. Kenapa? Tuh dari tadi emang udah kalah. Tadi minta urut, sekarang malah tidur di situ. Emang umur itu gak bisa diragukan. Jangan-jangan ya. Apa? Umur itu nggak bisa diragukan ya. Nggak ada yang ngegolin, nggak ada yang kebobolan. Capek juga. Ah, aku udah nggak kuat main bola, capek. Akhirnya aku tidur di pinggir, nggak kuat. Si Mary itu masih kuat juga. Dan dia main bolanya kayak banteng, males aku. Hei, mau beli minum, Bang? Nggak kuat.
beli mie yang susu dingin ya. Eh, itu sepeda yang Avatar mana? Lah, sepedanya Rafathar mana? Rafathar, sepedanya mana? Sepeda? Hilang sepedanya, Tante Mary yang tadi terakhir. Lu gimana sih sepedanya Rafathar mana? Gak tau dimana, aku tadi taruh di mana lupa. Mana sepeda lu? Cepetan cari, ambil, cari. Ini sebagai tinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Gak lama pas kita mau jalan, keingetan sama sepedanya Rafathar. Sepedanya Rafathar mana? Kayak tadi kayaknya saking ributnya kita gak tahu taruh di mana. Tante Mary biasa lagi jadiin bulan-bulanannya Raffi, dimarah-marahin di mana itu sepeda. Aku juga kan aku yang bawa tadi juga sepeda Rafathar, aku pikir gitu. Oh iya iya bos, tunggu bos, aku cari bos. Akhirnya aku cari, sepeda itu gak ada. Wah, udah belum pas, saya gak kuat. Mau minum haus. Kamu bukan yang nyiapin aku minum sih. Ya itu kan yang aku ambilin ya. Ada yang liat sepedanya Rafathar gak? Gak ada! Mana sepedanya Rafathar? Udah, punya aku udah bete kan. Si Mary tuh suka lalai tuh. Dia tuh udah jadi artis, banyak fansnya, jadi suka lupa sama tugasnya. Bos, ternyata sepeda Rafathar gak ketemu gimana? Kena marah lagi aku. Aku kena semprot lagi di situ sama bos Raffi. Biasalah aku kena marah terus. Ah, sepedanya hilang. Mbak Gigi gak ketemu, itunya di mana? Sepedanya. Mary, gak kan aku yang diajak main bola tadi. Mary, sepedanya hilang. Kan diajak main bola. Eh, jangan jalan mulu lo Depok. Janda tua. Hei, ini di mana sepedanya? Ah, itu nggak ketemu, ah. Gimana dong? Gimana dong, ah? Tapi, please jangan potong gaji aku ya, ah. Potong gaji ya? Baru beli belum pernah dipakai tau, Tante Mary. Ya, nggak tahu. Potong aja gaji. Tadi kan aku suruh main bola, aku tinggal di pinggiran lapangan itu, terus nggak ada. Pokoknya, sekarang kita mau pulang, mau cari makan. Mary nggak usah ikut makan, kalau sampai nggak ketemu, kita potong gajinya. Ayo. Terus, saya makannya pakai apaan? Saya nggak bawa dompet. Handphone makannya juga nggak ada, saya ngobongin apa? Ini ada. Kamu di mana? Oh, ya udah sini dikasih hadiah. Nih, tapi jawab dulu sebutkan nama 3 ikan. Ayo. Ikan apa? Ikan kembung. Ikan cupang. Ikan cupang, ikan apa? Ikan lele. Kamu dapat sepeda, tapi saya ganti dengan uang 50.000. Jangan ketawa ya. Lu yang ngilangin sepedanya. Bagi 50.000 buat kasih. Enggak boleh. Kita makan yuk. Ya udah yuk. Yeay, Om Mary ikut makan. Udah ketemu sepedanya. Kamu berdua kita lewati jalan yang berliku. Pokoknya sekarang kita mau pulang, mau cari makan. Mary enggak usah ikut makan. Kalau sampai enggak ketemu kita potong gajinya. Ayo. Terus saya makannya pakai apaan? Saya nggak bawa dompet. Handphone makannya juga nggak ada. Saya ngobongin apa? Ini ada. Kamu di mana? Ya udah sini dikasih hadiah. Nih. Tapi jawab dulu sebutkan nama 3 ikan. Ayo. Ikan apa? Ikan kembung. Ikan cupang. Ikan cupang apa? Ikan lele. Kamu dapat sepeda, tapi saya ganti dengan uang 50.000. Jangan ketawa ya. Lu yang ngilangin sepedanya. Bagi 50.000 buat kasih. Enggak boleh. Kita makan yuk. Ya udah yuk. Yeay, Om Mary ikut makan. Udah ketemu sepedanya. Ada anak kecil datang. Om, ini Om sepedanya Om. Ya Alhamdulillah. Bisa aku kasih hadiah. Karena kan ini dia ngasih aku sepeda. Aku gantian ala-ala Pak Jokowi. Sebutkan nama 3 ikan. Gue sebutin tuh. Kalau dia betul, bukan aku kasih sepeda, aku kasih duit 50.000. Ore. Udah dari situ kita cari tempat makan. Sekarang kita makan di restoran dekat. Ngapain makan restoran ini? Lebih banyak makanan. Makan mie ayam aja yuk. Soto ayam, ada soto ayam. Mau mie ayam dong, Bang?
kita. Aku juga. Bang, saya yamin, Bang. Aku soto ayam ya, A. Saya yamin. Eh, ini juga. Es kelapa mau enggak? Es kelapa. Aku jantung. Ya, saya es kelapa ya. Hari ini kita tadi di Car Free Day, terus kita ke Sabun. Kita sekarang makan pinggir jalan. Kamu kan orang kaya, kamu gak apa-apa kan gak makan di pinggir jalan. Kamu kan orang kaya raya, kelak. Amin, ya Allah, amin. Kamu kan orang biasa-biasa. Kamu sih orang biasa. Enggak lah, kamu mau. Kalau aku mah. Kalau kamu kan anak mami. Nggak bisa apa-apa sih, ini kamu tuh cuma mengandalkan kehebatan orang tua. Kalau aku mengandalkan diri aku sendiri. Hebat apa? Enggak lah. Kamu aja banyak belajar dari aku. Jujur, bener nggak kamu banyak belajar dari aku? Sumpah demi apa? Oh, nggak mengakui. Saya buktikan aja nanti. Rafathar! Rafathar! Tadi mau cari tempat makan restoran. Aku bilang jangan, udah sayang. Bisa duduk tuh di bangku, mau nggak di bangku? Nggak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Siasen. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Tinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku ada. Sih, kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi Car Free Day sama Rafathar. Yes, before gone, not exiture was telling out on the lawn, okay? I can't stop loving you. Enggak, ini Pak Bang di sini out on the lawn. Kata gitu. Coba Rafathar, coba doa dulu gimana tadi pagi? Nah, doa. Ya udah, asal yang bisa doa mau makan deh. Belum bisa. Berdoa mau tidur, mau tidur. Bismika, coba. Bismika. Ayo, aku. Ayo. Bismika. Ayo, apa kan? Bawa. Nah, boleh, ini punya om. Boleh, bawa aja enggak apa-apa. Bawa enggak apa-apa. Bapak, kasih. Ini pagi gitu. Enggak dijual, dibagi. Bisa dua, bisa duduk tuh di bangku, mau nggak di bangku? Nggak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Siasen. Rasa cinta yang dulu telah lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Papa. Itu badannya Rafathar mana? Pakai ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku ada. Sih, kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi Car Free Day sama Rafathar, sama Gigi, sama Mary. Tuh, lihat.
Ya, hari ini kita mau ke Car Free Day, kita mau jalan-jalan sama Gigi, sama Rafathar, sama Mary. Kita pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan. Ini kan kalau hari Minggu tuh biasa suka ada Car Free Day tuh di Bundaran HI sampai ke Senayan. Tadi ada onel-onel ya, ayah. Ayah takut. Takut. Tuh, lihat. Tuh, dadah. Gitu, dadah. Membenci awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni? Ada orang foto, lihat onel-onel. Rahmatullah takut lihat onel-onel. Abdi onel-onel, kita kan jalan. Sempat lihat ada bapak-bapak sulap yang bisa melayang. Sempat foto-foto di situ juga. Hebat, lihat, ah. Bisa ngadu, bisa ber, bisa duduk tuh. Wah. Tuh bapak tuh lihat, kok duduknya lihat. Tuh nggak ada tempat duduk ya. Ini pakai apa? Boleh di sini. Di bangku, mau nggak di bangku? Gak mau. Oh ini bisa apa di sini sih bang? Trik sulap aja. Trik sulap. Lihat duduknya lihat, nggak ada tempat tuh. Kok bisa gini ya, tuh? Terbang. Terbang ya? Kok bapak terbang gitu tanya? Kok terbang? Ini bapaknya lagi mau sulap saya. Tuh. Kok terbang? Mau duduk sini nggak? Duduk sini. Kenapa tidak gini sih, Pak? Duduk mau nggak? Nggak apa-apa. Salim aja, salim. Salim aja, salim, salim. Tok, tok. Mau apa? Apa sih? Ah, mau beli apa? Berapa? Lihat balon. Balon. Boleh. Mau balon. Foto dulu tuh. Hey, jalan ke sana dulu ya. Dadah, gitu dadah. 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 Nah, mau balon. Hah? Buk tuh. Di bangku, mau nggak di bangku? Nggak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Siasen. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku ada. Sih, kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi Car Free Day, sama Rafathar, sama Gigi, sama Mary. Tuh, lihat. Ya, hari ini kita mau ke Car Free Day, kita mau jalan-jalan sama Gigi, sama Rafathar, sama Mary. Kita pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan. Ini kan kalau hari Minggu tuh biasa suka ada Car Free Day tuh di Bundaran HI sampai ke Senayan. Ada dua. Tadi ada onel-onel ya, ayah. Ayah takut. Takut.
Tuh, lihat ke dada gitu, dada. Awalnya kita selalu memberi, apakah mungkin hati yang murni. Ada orang foto, lihat ondel-ondel, rata-rata takut lihat ondel-ondel. Abri ondel-ondel, kita kan jalan. Sempat lihat ada bapak-bapak sulap yang bisa melayang. Sempat foto-foto di situ juga. Hebat lihat, ah. Bisa ngadu, bisa ber, bisa duduk tuh. Wah, kurang foto lihat. Kok duduknya lihat? Tuh nggak ada tempat duduk ya. Ini pakai apa? Boleh di sini. Di bangku, mau nggak di bangku? Gak mau. Ini apa di sini sih bang? Trik sulap. Sulap. Lihat duduknya lihat, nggak ada tempat tuh. Kok bisa gini ya, Cuk? Terbang. Terbang ya? Kok bapak terbang gitu tanya? Kok terbang? Ini bapaknya lagi maju. Ada. Tuh. Kok terbang gitu? Mau duduk sini gak? Duduk sini. Kok bisa gini sih, Pak? Duduk mau gak? Gak apa-apa. Salim aja, salim. Salim aja, salim, salim. Rapatar. Pak, di tengah-tengah sawah ada apa? Di tengah-tengah sawah itu Om Rapi ada huruf W. Tengah sawah. Ada W. Sawah. Mana hadiahnya? Oh iya, mana hadiahnya dong? Lagi Pak, ada lagi enggak Pak? Ada. Apa? Di tengah-tengah pasar ada apa? Eh. Bang jualan dong. Kamu baca buku? Yang ada gambar. Kalau yang buat anak kecil, Pak. Banyak. Ini mobil masuk dari mana, Pak? Dari situ, Pak. Oh, dari situ. Ini punya Pemda Jakarta. Wali Kota Jakarta Pusat. Amat baca buku, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ada seperti ini, yang ada di Pak, coba Tante Mary yang baca IEL. Bukunya bahasa Inggris, coba. Enggak. Menit. Coba baca bahasa Inggris. Apa ini bacanya apa ini? Tuas. Tuas the nick before Esther juice before. Jas. Bang, lu jangan kita lo. Coba lo. Coba. Oh, jadi ini coba. Ini. Baca. Baca, dengerin ya. Coba. Just the nick before Esther juice. Pak, berapa nih lima pulang kan? Udah dibayar. Situ orang udah mulai ngumpul, udah ramai banget. Aku juga sampai bingung. Akhirnya udah, akhirnya kita melipir dulu deh, kita mau makan. Pas ke pinggir makan, orangnya tambah rame. Mau makan apa? Mau makan dulu nggak? Mau jalan aja. Mau jalan kemana? Ini gigi. Gigi ke mana? Enggak ada malah pulang. Datangan aku ini. Ada orang bawa kan lagi beli. Kan lagi beli balon, balala. Mau makan bubur sama balala. Mau. Mana sih Lala? Bulannya ini lagi syuting dia. Lala. Mana mana? Lala. Lala. Pakai topeng enggak? Topeng aja ya. Aduh, kita mau makan, jadi enggak bisa makan. Habis itu kita jalan lagi cari tempat-tempat aman, semakin rame. Habis itu kita jalan ke tengah bundaran HI-nya situ, maksudnya ya pengen cari aman sih, tapi orang semakin ngikutin di belakang kita. Ayo asik kita naik. Sepedanya reporter mana? Ini mau aku gelar nih. Ya sepedanya aku tinggal di mobil, ah. Ya, nanti kan sepeda reporter mau naik sepeda. Ya pikirku gendong. Cepetan ambil lu. Sekarang berarti Tante Mary gendong reporter. Iya, tapi mobilnya jauh. Aku harus nembus orang segitu banyaknya, ah. Mobil kan jauh banget. Ya udah cepetan tembus aja lah. Orang-orang gimana semua. Oh. Ya udah deh, tunggu sini ya, ntar aku hilang lagi. Cepetan tunggu ya.
Terus lagi kita lari aja yuk. Lari ya. Satu, dua, tiga. Duh, aku tuh pengen ngajakin Rafathar naik sepeda kan. Aku tanya sama Mary, sepedanya Rafathar mana? Hah? Gak ada. Ketinggalan katanya. Aduh, harus ngambil lagi kan. Orang udah semakin rame. Aduh, aku udah pusing banget. Ternyata sepeda Rafathar itu memang ketinggalan di mobil. Ya udah, bos Raffi ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Bilang suruh ngambil. Ya udah, aku ngambil. Sigap langsung ngambil. Nah, ini dia. Ayo, naik sepeda yuk. Naik sepeda yuk. Duduk. Ya. Ayo duduk. Naik sepeda lah. Tuh kan, saya udah jauh-jauh ngambil. Gak mau, A-A. Masa gak mau naik? Udah jauh-jauh. Mama aja dia yang naik sepeda ya. Mama aja ya. Mama sepeda. Mama aja ya. Tarik gak ada. Tarik gak ada. Ya udah mama aja ya. Mama yang mau naik, mama. Iya. Iya. Papa aja deh, udah. Jangan sama papanya. Iya. Awal naik sepeda ya. Udah ribet-ribet ngambilin ke mobil, ngelewatin kerumunan orang. Ternyata pas sampai sepedanya nyampe, kata Rafathar enggak mau lagi naik sepeda. Pas sepedanya datang, udah semakin ramai banget orang, udah enggak bisa gerak kita. Rafathar juga enggak mau lagi naik sepeda. Mungkin dia karena banyak orang banget. Aku yang naikin sepedanya, maksud supaya Rafathar naik sepeda. Wah, kondisinya udah rame banget, udah chaos. Jadi, wah, kita udah gak bisa bergerak. Akhirnya kita melipir, kita ke arah tempat mobil lagi, kita mengamankan. Karena sampai polisi nanya ke aku, ada acara apa nih? Disangkanya ada acara, padahal gak ada acara, cuman kita doang. Udah akhirnya kita melipir ke pinggir, ke tempat mobil lagi. Akhirnya kita ngomongin kemana nih? Ah, tadi banyak yang ngerubutin. Ah, tapi ini ya, pakai topeng ya. Dia nabrak lagi. Belok. Belok. Ya, belok. Belok ya. Belok kina gitu. Kita coba ke Taman Menteng aja yuk. Habisnya penuh banget di sana. Taman Menteng lebih bagus, Pak. Taman Surupati enggak boleh dijual enggak? Yaudah deh, kalau nggak ke Taman Suropati, Taman Menteng aja yang agak sepi. Karena sebenarnya jauh, jaraknya itu nggak terlalu jauh, akhirnya Raffi itu maunya jalan kaki ke situ. Yaudah akhirnya kita jalan kaki deh. Lewat situ aja cepet makanan. Dia kan suka inisiatif sendiri, ntar dikasih lagi sama dia. Sama kuat ke jalan? Sana. Nanti suruh nyusul aja. Yang lewat jalan bisa duduk tuh. Di bangku, mau nggak di bangku? Nggak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Bisa duduk tuh. Di bangku, mau gak di bangku? Gak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku. Agar
sih, kita lagi jalan-jalan pagi-pagi, lagi car free day, sama Rafathar, sama Gigi, sama Mary. Tuh lihat. Ya, hari ini kita mau ke car free day, kita mau jalan-jalan sama Gigi, sama Rafathar, sama Mary. Kita pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan. Ini kan kalau hari Minggu tuh biasa suka ada car free day tuh di Bundaran HI sampai ke Senayan. Tadi ada onel-onel ya, ayah. Ayah takut. Takut. Tuh, lihat. Tuh, dadah. Gitu, dadah. Membenci awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni? Ada orang foto, lihat onel-onel. Rahmatullah takut lihat onel-onel. Abdi onel-onel, kita kan jalan. Sempat lihat ada bapak-bapak sulap yang bisa melayang. Sempat foto-foto di situ juga. Hebat, lihat, ah. Bisa ngadu, bisa ber, bisa duduk tuh. Wah. Tuh Rafathar lihat, kok duduknya lihat. Tuh nggak ada tempat duduk ya. Ini pakai apa? Boleh di sini. Di bangku, mau nggak di bangku? Nggak mau. Oh ini bisa apa di sini sih bang? Trik sulap aja. Trik sulap. Lihat duduknya lihat, nggak ada tempat tuh. Kok bisa gini ya tuh? Terbang. Terbang ya? Kok bapak terbang itu tanya? Kok terbang? Ini bapaknya lagi maju ulap saya. Tuh. Kok terbang? Mau duduk sini gak? Duduk sini. Kenapa bisa gini sih pak? Duduk mau gak? Gak apa-apa. Salim aja salim. Salim aja salim. Salim. Yang mana? Beli satu, yang apa? Mana? Mau beli balonnya yang mana? Kars aja ya, kars. Kars ya, kars. Yang kars. Yang bebem, yang kars. Yang apa? Yang mana yang kars? Bang, ini mau ini. Ini. Ini Spiderman. Itu berapa tuh? Pak, berapa pak? Udah, pintas nanti. Kan anak main. Ya tau lah, kan dulu anak SMA 3 lah. Pacar ngenges. Net. Teret. Sana aja. Teret. Lewat jalan komplek. Teret. Teret. Nggak usah. Teret. Ya, ternyata susah juga ya kalau jadi artis ya. Kasian Rafathar. Rafathar padahal dia mau menikmati. Duh, si Bemeng ngerjain kita nih katanya. Katanya dekat ke Taman Menteng. Iya. Ini nggak ada tukang jajannya lagi. Gimana ya? Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Kita ternyata dibohongin Pak Beng-Beng, ah. Percaya aja udah pegel. Ini kakinya percaya. Kaki udah pegel lagi, ntar asam uratku kambuh lagi. Ah, udah tua sih asam urat mulu. Ini kita jalan dari Sudir. Hah? Apa? Asam urat. Asam urat. Jangan-jangan si Beng-Beng bohongin kita lagi nih. Bisa jadi dia bawa mobil nanti. Masukin cewek ke dalam mobil. Udah sendirian. Udah gitu mobil dibawa lagi ke situ. Alamat. Coba aku telepon deh. Telepon. Enggak diangkat, ah. Berarti benar kan dia sama tuh. Cewek. Lu gua telepon enggak diangkat. Benar dia sama cewek nih. Pas kita jalan kaki, si Bemeng naik mobil. Aku Gigi Rafathar jalan kaki. Pas jalan kaki, aku jauh, gak nyampe-nyampe. Aduh, si Bemeng ditelepon juga gak diangkat lagi. Kita curiga kan, jangan-jangan si Bemeng bawa cewek lagi nih. Di mobil gak diangkat, katanya jalannya dekat. Ternyata jalannya jauh kan. Kalau Rafathar enak, dia kan bisa naik sepeda.
Sekarang kan udah gak banyak orang, Rafathar akhirnya mau naik sepeda. Rafathar didorong-dorong sama kita. Biasanya enak ketawa-ketawa. Lah kalau kita kan jalan, begitu jauh lagi, capek banget. Udah mulai agak jauh, udah mulai ngedumel-ngedumel. Akhirnya aku capek. Aduh, aku pegel banget nih, sayang. Pijitin aku dulu dong. Pijitin dulu lah. Apa pegel, ah? Emang gak ada tempat lain buat ngurutnya di sini? Gak ada, pegel banget. Ya Allah. Tolong deh. Nggak bisa. Hah? Nebeng mobil orang. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang, kini berseri kembali. Hah? Yaudah, ayo, ayo, cepet sini. Cepet sini. Kuat. Cepet. Kamu turun. Temukan cinta sejati. Turun. Turun. Dari dengan kaki. Kita bukan untuk diumbar-umbar. Oh. Sakit. Masih mau gendut. Oh, si mama gendut. Udah, ini kena tulang. Aku mau ketemu tulang. Sekarang gantian. Ah, bisa duduk tuh. Di bangku, mama di bangku. Gak mau. Aduh, ini jauh. Dibilangnya deket, ternyata jauh. Ah, ini papa sakit nih, pegel nih. Makanya urutin papa. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini. Lihat nih, hey, kamu lihat ya, aku mau main bola. Papa, papa. Itu sepeda yang Rafathar mana? Pakai ketinggalan lagi, ntar kalau hilang gue potong gaji lagi. Walau badai menghadang, ingatlah kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang bisa duduk.